Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut hingga saat ini belum ada tawaran kepadanya jadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Muhaimin Iskandar juga menyebut masih berkomunikasi dengan Prabowo karena ada tambahan partai yang bergabung dalam koalisi. Ditemui saat bertemu kader dan simpatisan serta warga di Surabaya, Jawa Timur, politisi yang akrab disapa Caimin ini juga menyatakan berencana bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Caimin juga memastikan bahwa saat ini ada tambahan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun parpolnya masih dirahasiakan karena masih menjalin komunikasi dengan Prabowo. Artinya merubah peta koalisi dengan Gerindra itu? Enggak ada tawaran itu. Enggak ada tawaran. Sudah diajak ketemu Bu Puan? Saya ketemu sekjen di IP aja. Katanya nanti mau diajak ketemu Bu Mega. Tapi kalau ditawarin di cawapres Pak Ganjar gitu, Bu siap, Gus? Belum ada yang nawarin. Apakah ada partai yang akan bergabung lagi? Ada, tapi saya tidak bisa umumkan. Kita tunggu aja.